Kaum Kenyah antara kaum terbesar di Sarawak yang tinggal di kawasan Lidi, Bintulu dan juga Kapit. Namun kaum Kenyah ini masih terdapat sub-etnik kecil seperti Lepok Tau dan juga Umar Bakar. Tapi kalau dari segi tradisi, mereka masih mengekalkan keasliannya seperti motif ataupun corak kepala manusia pada busana tradisional hanyalah digunakan dalam golongan tertinggi seperti raja, kini lebih dikenali sebagai penghulu. Bagi mengetahui lagi lebih lanjut, teruskan bersama saya Viviana Alfred dalam Ekspresi Tradisi. Dari kecil. Dari kecil kami memang ramai kami buat itu, bah. Jadi memang minat tu dah dari minat, memang dari kecil minat lagu sampai ini. Sekarang. Sebab ini Kenyah punya. Memanglah. Macam semua ni satu kampung ke? Ya, satu kampung. Oh, tapi kalau dari dulu sampai sekarang ada dah mula menyanyi tu, agak-agak berapa banyak lagu rakyat dalam kaum Kenyah ni? Dia memang banyak. Tapi ini yang kami dapat buat, bah. Yang masih dapat pelihara lagi tradisi kaum Kenyah. Ada. Nyai ni kam natai sao lan sungai sao sungai mun kanan nalani iku kena iku kena ku macam kalau generasi baru nak buat lagu yang baru ada ke tak? Tidak. Oh, tidak pandai lagi. Memang dari yang dulu itu saja itu semua yang kami buat. Yang dulu. Itu yang asli ya. Banyak macam. Banyak itu bukan dua ini saja bukan. Ya? Dulu meriam tuh dulu. Ramai betul dulu. Saya tengok orang dulu kan orang tua lagi. Ramai betul bukan dari tua sekarang yang dari orang tua. Dulu tidak tua kan ramai betul loh. Ramai betul-betul. Selalu berapa banyak kampung yang terlibat ni? Banyak. Kalau orang kawin, memang orang datang dari kampung, ada orang main ini. Banyak betul. Banyak. Mesti dari malam sampai ke pagi esok. Boleh ada itu. Oh, ada juga? Ada. Tapi kalau nak dengar makcik nyanyi sikit boleh? Boleh lah. Leleng eh? Boleh? Leleng. Okey, boleh. Lele-lele ya. Okey. Ini kena lekem tuyang metik lan sungai metik sungai limon kanan le Nampak tak minat dari kecil kan? Ya, sampai sekarang kecil. Masih menyanyi lagi dan bakat semula jadi. Tak ada alat muzik instrumen tau. Guna nyanyian saja. Tidak ada apa sampai tidak ada. Tapi sekarang mama masih menyanyilah semua. Masih aktif lagi ya? Masih. Ada tak join? Ada tak ikut pertandingan ke apa ke? Kalau kampung ada. Kalau kampung ada kan? Kampung. Kalau sini kerap kami main. Musim ada orang buat. Cerita legenda dalam masyarakat pribumi Sarawak kebiasaannya disampaikan secara oral dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Kisah berkaitan ular dan naga dalam masyarakat orang Ulu cukup sinonim sehingga motif-motif ular dan naga diperlihatkan pada hiasan busana tradisional mereka. Sebuah cerita yang menarik perhatian saya adalah kisah Bali Sungai. Dia menjadi pembali sungai. Dia daripada ular. Ular sawah yang selalu besar. Bila dia selalu besar, dia tinggal di gunung. Ada sungai kecil-kecil tu di sanalah dia. Berapa tahun ini
Bayangkan dia ada sampai 10 kaki raun pun ada. Aduh. Tambah penghulu Jalong Tanyit, Bali Sungai bermaksud hantu sungai yang pernah orang-orang lama dahulu kerap terjumpa dengan Bali Ular sewaktu mencari damar. Mereka orang ini pergi cari damar. Biasa pernah singgah di situ. Sebab mereka orang tu bilang itu, mengatakan fikir itu satu batang, bah, batang kayu. Selalu singgah di sana, singgah di sana. Sebab cantik bah tempat tu. Padahal dialah di bawah tu. Ular ini tadi, bila dia cukup umur dia, bila cukup umur dia, dia nak merubahkan dia supaya dia menjadi naga. Dia akan panggil itu hujan dan angin pun kuat. Satu hari itu memang hujan tu dari pagi. Bila di tempat dia, tanah tempat dia tu sudah lemah lah. Mulai runtuh sudah tu. Dia runtuh daripada gunung. Gunung daripada gunung sampai kolam sungai tu, sampai ke Baram, kalau misal kata di Baram lah. Kalau misal di Belaga pun macam tu. Selain itu, Bali Sungai boleh menjelma menjadi manusia dan merawat orang sakit. Dia pun sekejap dia datang ke rumah, dia menjelmakan sebagai manusia. Nah, tapi orang yang ada dayung tu yang dapat nampak dia. Tapi orang tahu tu dialah. Orang yang ada dayung tu itu yang nampak dia. Kita ini tidak dapat nampak dia. Walaupun Bali Sungai hari ini tidak kelihatan lagi, namun masyarakat Kenyah percaya Bali Sungai masih wujud dan rata-rata mereka sentiasa berhati-hati apabila turun ke sungai atau memburu di hutan. Itulah apabila orang ada dayung dulu. Kalau orang yang ada dayung tu di sana ke orang tua kita tanya dia, siapa nama? Kamu nama apa? Dia bagi tahu dia. Saya inilah nama Lawai Abai Bali Sungai Temanan. Lawai Abai ini sungai. Nah, dia cakap tu sungai tu Bali Sungai, hantu sungai lah. Itulah nama dia, Weng Abai Bali Sungai Temanan. Peredaran masa, alat muzik sape hari ini perlahan-lahan menjadi alat sosial bagi mengiringi tarian atau sebagai bentuk hiburan. Berbanding ketika dahulu, alat muzik sape terhad dengan hanya dua tali dan hanya tiga fret. Kegunaannya juga kepada muzik bentuk tradisi bagi mencetuskan keadaan bersawai. Saya bertemu dengan seorang pengusaha alat muzik sape, Aba Anak Jali atau dikenali sebagai Tok Wan Sape, dalam mengetahui lebih terperinci pembuatan sape Kenyah ini. Hujan dah, Pakcik. Tapi kalau hujan-hujan macam ni, mana boleh cari kayu, kan? Pakcik ada stok kayu bawah rumah dulu. Kalau ada kayu, tinggal kayu dulu. Buatlah potong sampai 2-3 batang. Hari-hari lah buat? Kalau ada masa, baru Pakcik buat. Ya, balik terjalah. Balik kerja pukul 5, part time pakcik lah tu pakai buat sape. Pukul 5 sampai pukul 6, cukuplah 1 jam, 1 hari buat sape. Tambah Aba Anak Jali lagi, jenis dan kualiti kayu diambil kira dalam pembuatan sape yang berkualiti. Kebiasaannya, kayu jelutong, jati dan kayu surai menjadi pilihan utama. Memang pemain sape ke ataupun memang pembuat sape saja? Dulu pakcik bukan pembuat sape. Tengok sape pun tidak pernah pakcik dulu. Satu kali dengar orang main sape tengah malam tu, pakcik pun terus bangun. Kira pukul 11 malam lah. Mau tidur mata. Pakcik tanya dia, boleh pakcik belikan satu?
Boleh, dia cakap. Kalau beli apa macam mau main, dia cakap. Ya, betul juga. Ujung-ujung pakcik lah, minta kayu sama dia, kayu blok tu. Minta sama dia, pakcik, buatlah sendiri dulu. Oh. Tapi pertama kali pakcik buat, tidak jadi. Memanglah, mula-mula tak jadi. Aduh, saya cakap apa macam cara ni. Ujung-ujung pakcik beli sampai dengan orang. Ada kayaan lompilah sama kerja dengan pakcik. Jadi pakcik itu belilah harga 200,5. Yang pakcik beli sama dia, tali pun tidak ada. Oh. Tuning dia ni pun tidak ada. Macam cara saya cakap. Mau tidak mau buat sendiri, berusaha sendiri. Etnik Kenyah terkenal dengan seni tarinya yang indah dan beragam, dan dalam bahasa Kenyah, tari disebut dengan istilah kanjet dan terbahagi kepada dua, iaitu kanjet lelaki dan kanjet leto bagi perempuan. Hari ini saya nak belajar satu lagi tarian Kayah Kenyah. Nama dia tak apa? Nama tarian dia? Tarian Sagap Putong. Sagap Putong. Single dance. Sebelum tu, makcik umur berapa? Saya umur 60 lebih dah. Masih boleh menari? Menarilah. Jadi nak tahu sikit, tarian ini dia pasal apa sebenarnya? Pasal tarian ini tarian dari dulu, dari nenek moyang kita dulu. Inilah tarian tradisional kita Kenyah dengan Kayan. Ya, untuk? Untuk menyambut tetamu dengan orang yang terhormat. Inilah tarian ini. Jadi dia campuran Kayan dan Kenyah. Jadilah Kenyah dan Kayan. Tapi kalau tarian ni, adakah dia secara solo ataupun secara berkumpulan? Yang tarian ini solo. Ada yang kumpulan tarian Datun Julut. Itu yang tarian yang kebanyakanlah yang banyak orang. Yang satu orang ni sendirian, Sagap Putong nama dia. Sagap Putong. Dalam bahasa Kenyah. Maksudnya apa? Single dance. Menari bersolo. Bersolo. Susah tak dia punya tarian? Tidak berapa susah. Kalau nak tengok makcik tunjukkan sikit boleh? Boleh. Kita nak guna music kan? Music. Kita macam ini dulu. Kesempatan ke Gua Longhouse di Miri, saya mengenali tarian etnik Kenyah bersama guru tari Lucia Paya Kalang. Dikenali sebagai tarian Sagap Putong, tarian ini lebih menekankan pada bahagian kaki dan gerak tangan yang penuh gemalai. Tidak boleh terlalu tinggi kan? Tak berapa tinggi. Sama-sama. Jangan rendah jugalah. Walaupun tarian ini agak mudah dipelajari, saya masih perlu memperbaiki kelemahan pada bahagian kaki dan kelembutan gerak tari saya. Inilah dia langkah pertama tarian apa nama dia? Single dance, Sagap Putong. Sagap Putong. Dalam bahasa Kenyah, Sagap Putong. Sagap Putong dalam bahasa Kenyah. Dalam bahasa Kayan ada ke? Niban Joh. Jilaong. Jilaong tu saya faham. Jadi bagi pendapat cik, bukan setakat cikgu tapi hakim juga. Rasanya saya dah boleh menari tak? Boleh kalau kita selalu belajar. Saya masih tak puas hati lagi dengan tarian saya tadi. Tapi yalah, nak berlatih lagi cikgu? Berlatih lagi. Buat satu kali lagi. Ya. Tangan kita, kalau kita buat tangan kita ikut tak macam body kita ada sikit-sikit lah. Buat lembut sikit. Sebab sekarang anak muda ni biasa ngajak itu tarian panjang tu, Sagap Putong, long dance. Kita dua stand dulu.
Pada sebelah petang, lengkap berbusana etnik wanita Kenyah, saya membuat persembahan bersama dengan penari lelaki dan pemuzik sape. Sape sejenis alat muzik tradisional bagi etnik orang Ulu dan Iban yang mengalunkan irama mengasyikkan sesuai dengan latar belakang kaum etnik di Borneo. Dengan gerak tari dan alunan sape, membuatkan saya bagaikan melayang dalam kelembutan, kecantikan dan kepandaian kaum wanita Kenyah. Pemain muzik kita tak kena hujan, kan? Itulah tadi persembahan Sagak Putong Letoh. Kalau lelaki namanya apa, bang? Sagak Putong Laki. Sagak Putong Laki.